Selatan. Kota Parepare ini mempresentasikan di hadapan kita Parepare dalam angka. Nah, apa yang kami dapatkan atau peroleh itu tidak terlepas dari sistem kinerja yang kami bangun yang terpola dan terukur. Kami tidak akan mungkin mengeluarkan kebijakan tanpa melihat dan memperumani data-data dari Badan Pusat Statistik. Data dari Badan Pusat Statistik kami tahu berapa warga kami yang menganggur, berapa warga kami yang miskin, berapa jumlah warga kami yang butuh sentuhan dan sentuhan di bidang apa saat ini. Jadi saya harus mengatakan pada kesempatan ini, salah satu pendekatan yang saya lakukan membangun kesejahteraan masyarakat adalah melihat data. Datanya harus ada jelas. Karena kalau tidak dengan data, maka pasti pembangunan atau kebijakan itu akan menjadi bias. Jadi sekali lagi, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada beliau sempat hadir di Kota Parepare, Kota B.J. Habibie ini, dan sekaligus memberikan motivasi, support untuk RPJMD kami 5 tahun ke depan. Insya Allah saya akan apresiasi.